بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Alauddin, yang dimuliakan imam-imam dan ahli yang terkuasa masjid, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini dapat ana sampai ke masjid tuan-tuan di sini. Sepatutnya awal lagi, tapi memandangkan pada waktu itu banjir sedang berlaku. Dan boleh katakan ini boleh jadi sudah salah satu daripada tanda-tanda akhir zaman ataupun alamat kiamat. Dia tak ada musim dah, tak tahu nak banjir di mana. Dulu kita ingat banjir ni tepi sungai, hari ni tengah bandar pun banjir. Orang duduk di bandar tenggelam juga rumah dia. Yang pentingnya bagi kita bersedia sajalah untuk menghadapi ujian Allah Azza wa Jalla. Yang lain-lain tu kecil belaka yang lain, tapi ujian yang pertama yang kita akan hadapi iaitulah ujian di alam kubur. Sebab ujian atas dunia ni besar ke, berat ke, kecil ke, besar ke, dia akan pergi ke mana? Pergi kubur yang belakangnya. Mungkin ada setengah orang ni tak masuk kubur pun, tak, tenggelam dalam laut, makan di ikan, jatuh kapal terbang, hilang sampai hari ni pun tak tahu duduk mana. Tapi menjadi kebiasaan manusia akan diletak dalam kubur. Pernah satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia duduk di tepi kubur dan dia menangis. Menangis sampai basah janggut dia. Sahabat-sahabat dia tanya, "Ya Uthman, ya Khalifah, tuan duk baca Quran, baca hadis, cerita tentang syurga, cerita neraka, taklah seteruk ni menangis. Kenapa hari ni teruk sangat?" Kata di Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, "Bagaimana aku tidak menangis setelah aku mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah.' Kubur itu adalah merupakan pintu ataupun stesen pertama ke akhirat. Jadi bila aku tengok pandangan kubur ini, ma'afza', betapa dahsyatnya. Mana bila orang masuk dalam tu, kalau kita berfikir, tapi kalau kita tak memikir, kita pergi suka-suka ya. Sambil-sambil duduk tunggu orang timbuh mayat tu, boleh lagi kita buah-buah benda-benda yang tak ada faedah. Sebab apa? Sebab kita tidak berfikir. Bila kita tak berfikir, bermakna kita pergi dalam keadaan lara ataupun leka, lalai, yang menyebabkan kita tak terasa apa-apa. Orang yang pergi dengan hatinya yang hidup, hayatul qulub, Uthman kata, jadi Nabi sebut, Nabi SAW sebut, kubur itu awwalu manzil, stesen yang pertama menuju ke akhirat. Siapa dia lepas daripada seksaan ujian dalam kubur, maka fama ba'dahu aisar, selepas daripada itu ringan. Ini yang menjadi kebimbangan kita para jemaah sekalian, bagaimana nak melepasi ujian yang berat. Sehingga Nabi SAW ajar kepada kita empat perkara. Bila kita dia ajar ni, di akhir solat kita. Ingat tak ingat bacaan akhir solat? Apa kita baca? Lepas pada tasyahud, lepas pada selawat, kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam
wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca kita baca doa ni akhir solat. Alhamdulillah, tuan-tuan sudah baca. Kalau ada yang tak baca lagi, kena baca. Kalau boleh malam ni jangan tidur, kita cari zikir ni kita baca, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita baca doa ini di akhir solat kita. Sebelum salam, baca. Solat fardu ke solat sunat ke kita baca. Kenapa? Itu menunjukkan para ulama mengatakan mengikut pegangan ahlu sunnah, azab kubur itu memang berlaku. Jadi kita tidak pergi kepada sebahagian daripada ajaran-ajaran yang mengatakan azab kubur itu satu manifestasi saja, tak ada apa. Tak. Jadi para jemaah sekalian, bila kita nak pergi ke kubur, pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dekat kubur. Tiba-tiba Nabi kata, aku dapat maklumat dua orang ahli kubur ini sedang diazab. Dua orang ahli kubur ini sedang diazab. Nabi kata, laisa bikabir. Mereka duk sangka sebab dua orang kena azab bukan kerana besar. Nabi kita ulang balik, bala innahu kabir. Nabi kata tidak, yang sebenarnya dosa mereka itu berat. Seorang daripada mereka ini siapa? Orang yang tidak jaga bersih daripada kencing. Mana nak kencing dia pakai kencing begitu ya. Basuh ke tak basuh ke, istinja ke tidak, tak tahu. Jadi bila dia tak istinja dengan betul, seluar yang dia pakai, kain yang dia pakai itu kena air kencing, bagaimana dia solat? Kan kita syarat, di antara syarat sah solat itu mesti suci zahirnya dan suci juga daripada hadas. Yang zahirnya pakaian kita, tempat solat kita kena suci. Yang seorang lagi, kana yamshi bin namimati, yang seorang lagi berjalan dengan meracuni orang. Orang panggil batu api. Orang sini panggil apa? Maksud jin belaga orang ni. Namimah. Batu api juga. Ngacu. Maksud jin duk ngacu ni. Jadi ini punca mari daripada mana para jemaah sekalian? Maka disitulah kita nampak bagaimana para ulama mengambil berat dalam suatu perjuangan yang disebut dengan nama ilmu al-akhlak. Ilmu akhlak. Dalam banyak-banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ajaran dia sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sesungguhnya kami bangkit bagi setiap umat itu seorang rasul. Apakah dakwah rasul ini? An'budullaha wajtanibut taghut. Semua dakwah para nabi satu saja. Iaitulah dakwah kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. An'budullah, sembahlah Allah, jauhkan diri daripada taghut. Itu ayat Quran sebut objektif dibangkitkan rasul. Tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut innama buistu liutammima makarimul akhlak. Aku dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka bila sampai di sini hadis ini, para ulama hadis berbincang. Korek duk cari nak tengok kenapa Nabi letak innama buistu. Kalau orang ngaji bahasa Arab, ustaz kita ni dia bahasa Arab, dia panggil adat hasr. Sesungguhnya aku dibangkit untuk nak pulihkan akhlak manusia. Maka di sini kita nampak ilmu akhlak bukanlah suatu ilmu yang remeh, yang kecil. Sebagaimana besarnya ilmu tauhid, maka ilmu akhlak juga seiring dengan dia. Orang yang betul-betul merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, maka orang itu orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak, mereka ini merealisasikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama hadis mengatakan, sebab apa Nabi fokuskan kepada akhlak? Dia tak kata kepercayaan, dia tak kata keimanan. Sebab iman duduklah hati. Al-imanu ma waqara fil qalb. Iman itu benda yang terpahat, yang terpasak, yang tertanam dalam hati, dalam jiwa manusia. Jadi macam mana kita nak tahu? Macam mana kita nak tahu? Maka Nabi letak akhlak. Saya buat contoh mudah ya. Kita ni mari awal masjid. Orang mari awal ni biasanya parking kereta dalam. Betul tak? Rapat masjid tu. Muka dia mari awal.
Orang mari kemudian parking kat mana? Belakang kereta orang. Setengah lah. Orang sini juru belakang dah ni. Tak parking kat sini ni. Letak kereta orang. Kawan ni kat masya-Allah duduk dalam masjid macam malaikat dia. Tak cakap dengan orang, dengan zikir, dengan tasbih. Dengan sembahyang. Turun-turun tangga, pakai selipar, orang tengok kereta dia kena sekat jalan orang, nya supah kau mau tuai kereta tu macam tak ada harga. Bahasa dia dia mula dengan bahasa tu ke banyak lagi dah. Bahasa gila, bahasa tak nampak, bahasa tak reti, ah sudah. Jadi, orang yang duduk di tangga masjid, tengok akhlak si tok ayah ini yang mari awalnya dia solat banyaknya, yang zikir kuatnya, orang kata ada akhlak ke tak ada akhlak. Down terus. Masya-Allah tabarakallah. Duduk dalam masjid tadi ingat kau malaikat. Turun-turun tangganya maki orang habis harga. Ini masa tu Nabi kata innama bu'istu liutammima makal akhlak. Kalau kata beriman, semua orang beriman. Siapa dia tak beriman mari dalam masjid ni? Tapi akhlak belum tentu. Akhlak belum tentu. Jadi supaya kita menampakkan kepribadian kita, menampakkan akhlak kita, menampakkan kedudukan kita yang baik, maka dia letaknya ilmu akhlak itu ilmu penyucian jiwa. Ilmu nak jaga hati. Ilmu perhubungan di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka daripada ilmu akhlak ini dia panggil perbuatan yang dinampak, yang orang boleh tengok. Orang ini ada akhlak. Orang ini orang baik. Orang ini orang juru. Jadi tak kata orang ini tak beriman. Beriman belaka dah, tapi dari sudut akhlak. Kadang-kadang kita rasa bila pergi di masjid haram, tak? Tengah duduk zikir mulai orang mari tarik kepala kita lakuh pun atas kepala. Agak-agak nak kata apa? Subhanallah. Gitu je lah tak? Nak supuh pun dalam masjid haram. Kalau kapur kita rasa berombah dah. Dalam masjid haram gini kepala. Tapi tinggi jumpa dengan ustaz mengadu. Orang sini lagu ni dia. Ha, gitu. Tu tinggi dah tu darjat marah tu tak? Orang sini lagu ni eh. Mana nak kata kuat pun masih dalam masjid haram, di masjid Nabi contohnya. Nah, jadi para jemaah sekalian, maka dia panggil ilmu tazkiyatun nafs. Dalam bahasa Arab dia panggil tazkiyatun nafs. Jadi kepentingan ilmu tazkiyatun nafs ini, ilmu yang menyebut tentang pembersihan jiwa manusia. Pembersihan jiwa manusia, maka Allah SWT gambarkan kepada kita dalam Al-Quran Karim, dalam ayat khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi kata para ulama tuzakkihim, iaitulah nak membersihkan jiwa manusia. Dalam bab ini disebut tuzakkihim biha. Maka para ulama rahimahumullahu taala telah mengambil suatu pendekatan yang besar, iaitulah bagaimana pentingnya maudhu' tazkiyatun nafs. Maka timbullah istilah, mana asal ilmu tazkiyatun nafs ini mari daripada mana? Mari daripada nak bersihkan jiwa. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawaha, wa nafsin wa ma sawaha. Dan nafsu kita manusia itu wa ma sawaha fa alhamha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah Taala kata sesungguhnya bahagialah orang yang membersihkan jiwa dia. Hari ini para jemaah sekalian, kalau kita duduk di alam yang kita ada hari ini, bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita? Bagaimana kita nak bersihkan jiwa kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara hadisnya diriwayat oleh Imam Muslim, Nabi kita ajar kepada kita doa pembersihan jiwa. Baca tak baca kita doa ni? Cuba ikut sekali. Kita belajar hadis ni, biar kita buat terus lalu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Boleh kata? Kau kena ulang lagi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ini boleh panjang-panjang sikit tak? Yang ketiga orang ni. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kepada jiwa aku ni taqwaha, kebaikan, taqwa, takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa zakkiha, dan bersihkanlah dia.
anta khairu man zakkaha, kerana engkaulah orang Tuhan yang boleh membersihkan jiwa manusia. Itu doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian, marilah kita belajar ilmu tazkiyatun nafs. Itu peringkat awal disebut dengan nama ilmu tazkiyatun nafs. Kemudian ilmu akhlak. Kemudian barulah mari, kemudian di akhir-akhir, di tengah-tengah jalan tu, barulah timbul satu ilmu, dia panggil ilmu tasawuf. Jadi para ulama mengatakan, mari daripada mana? Iaitulah ulama di kalangan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhu, selesai masalah dia. Ulama di kalangan tabi'in, iaitulah ulama-ulama yang bersahabat dengan para sahabat Nabi. Maka akhir sekali ilmu itu dikenal dengan nama ilmu tasawuf. Ambil daripada perkataan-perkataan itu, panjang ceritalah. Yang pentingnya, kata di seorang ulama Islam ini, Zakaria Al-Ansari, dia kata apa? At-tasawuf ilmun yu'rafu bihi ahwalu tazkiyatin nafs. Tasawuf itu ilmu untuk mengetahui kedudukan pembersihan jiwa. Wa tasfiyatul akhlak, dan nak mendidik akhlak yang baik. Wa ta'mir zahir wal batin, dan nak memakmurkan zahir kita ni dan batin kita, linaili sa'adatil abadiyah, supaya kita dapat kebaikan dunia dan juga di akhirat. Maka para jemaah sekalian, bila timbul isu tasawuf, kita duk mikir, kita apa kita nak belajar? Betul tak? Nak belajar kita apa tasawuf? Ada orang suruh belajar kitab tu, kitab ni, besar-besar belakang kitab pagi tu. Ada orang kata kitab paling tinggi sekali, Ihya Ulumuddin. Tengok-tengok 4 jilid orang Arab. Kalau melihat terjemahan mungkin 10 jilid jadi. Enggak bila nak khatam. Ustaz mari mengajar seminggu sekali 2 muka surat. Jadi nak bersih bila jiwa kita? Dah main tak habis masa ni. Kan? Ambil kitab ni, kitab lain. Ana pernahlah waktu belajar dengan arwah ayah ana dulu. Dia panggil kitab Martabat 7. Sayyidus Salikin, Martabat 7 tinggi. Bila belajar kitab ni, kita pun tanya dia. Kata, kita ni habis kitab ni ni, martabat mana dah kita sebenarnya? Nak tahu juga martabat tu? Hidup memikir senyap, dia kata, kita ni boleh makan martabat ya. Kata, lagu mana? Pas ngaji kita boleh makan martabat ni. Jadi, maka disitulah para ulama mengatakan, ana tengok, maka marilah Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia tulis sebuah kitab dia, Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah, Ustaz Alak kita jazahullah khairah, sudah khatam kitab ni di masjid kita ni. Ada yang dapat dia ijazah sanad dah. Nak ijazah lakuan dia tu sekali minggu ni mari, minggu depan tak mari, ada masalah kita dah. Nak kotak payah. Jadi tak apalah, alhamdulillah. Jadi pada malam ni pun sempena kita ni, sempena dengan sudah khatamnya sebuah kitab, Penawar Bagi Hati. Jadi kitab ini para jemaah sekalian, ana sendiri ajar kitab ni 30 siri kuliah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Dalam YouTube cari Abu Anas Madani, Penawar Hati. Tulis penawar itu, dia akan keluar 30 siri kuliah daripada awal kitab sampai ke akhir. Khatam. Ustaz kita rakam ke tak? Entah rakam. Jadi kalau tak rakam, payah. Kalau nak rakam, anak suruh tengok dia. Pasal bahasa dia dekat dengan tuan-tuan sini. Jadi kita ni bahasa Kelantan sikit. Tapi maka daripada pengalaman ana, bahasa Syekh Abdul Qadir ni, bahasa Syekh Abdul Qadir ni meninggal dia pada tahun 1965. Jadi ana tak sempat dengan dia kerana dia meninggal baru ana lahir. Jadi kalau kena kata saya dem mengaji Syekh Abdul Qadir, itu orang panggil belauk hangit. Macam mana mengaji, kita tak beranak lagi, dia mati. Itu masalah juga kita ni. Itu dia panggil ilmu riwayat. Pasal apa ada hadis sahih, ada hadis maudhu, ada hadis palsu? Sebab kadang-kadang orang ni cerita daripada orang ni, beza dua tu, 200 tahun dah kawan itu mati, baru dia cerita. Macam mana? Tak? Maka tak boleh kita. Jadi, Syekh Abdul Qadir Mandili ni di antara guru yang mengajar di Masjidil Haram Mekah. Riwayat hidup dia, alhamdulillah. Bila anda tengok kitab ni, selepas kita khatam yang ni, yang asli ni, ana duk tengok ramai orang minta dia tu, ustaz syarah ni boleh tak kalau dibukukan? Jadi syarikat penerbit ni PTN dia ambil apa yang ana syarah dalam rekod tu, dia tulis semula, letak sini. Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh ambil lah kitab ni, di samping kita dengar syarah yang ada tu, memudahkan. Jadi Syekh Abdul Qadir rahimahullah taala, dia ni tuan guru yang mengajar di Masjid Haram Mekah.
Boleh katakan tahun 50-an dan pertengahan 60-an itu orang yang mengaji Mekah jarang. Anak Melayu, orang Melayu yang tak masuk halaqah, ta'lim Tuan Syekh Abdul Qadir. Dia ni, saya cerita sikit lah. Sempena dengan khatam kitab ni suka juga kita cerita. Kalau orang dulu, dia panggil majlis al-khatam. Majlis khatam kitab ni, dia adalah cerita dia sanak riwayat dia. Jadi, kita ni pun sanak baru mati tahun 65 baru ni. Baru sangat lagi lah, kan? Syekh Abdul Qadir rahimahullah ta'ala ni, dia ni kawan kepada datuk saya. Datuk saya ni nama dia Syekh Muhammad Daud Al-Kelantani. Ha, jangan tukar dengan Syekh Daud Tani. Kan orang tukar, dia tu, oh Syekh Daud, cucu Syekh Daud Tani. Kata, tak. Syekh Daud Kelantani. Kelantani orang Kelantan. Ha, tapi dia mengajar di Masjid Haram Mekah. Kerusi dianya, apa yang diberitahu oleh ayah saya, kerusi datuk saya ni duduk di sebelah Bab Ummu Hanif. Sekarang ni Bab Ummu Hanif ni Bab Ajiak. Bab Ajiak kan kita pergi Kaabah ada 4 bucu. Ingat? Rukuh Hajar Aswad, Iraqi, apa ni, Syami, Yamani, Rukuh Yamani tu. Dia duduk di sudut tu, bucu tu. Jadi dia ni, Syekh Abdul Qadir dengan atuk ana, Syekh Muhammad Daud ni, kawan rapat. Mana kalau Tok Ayuh ana ni tulis, orang sini panggil Tok Ki. Tok Ki. Ha. Kalau Tok Ki tulis ni, Tok Ki sedap dah. Tok Ki ni, Syekh Daud ni tulis buku, Syekh Abdul Qadir akan bagi kata pengantar. Maknanya kata pengantar, kata sambutan kepada kita tu. Maknanya rapat dua tu. Jadi ayahana rahimahullah ta'ala waktu dia belajar di Mekah, di Masjid Haram, dia sempat berguru banyak dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Dan kitab-kitab dia apa banyak? Dia tulis. Allah irham bapak saya ni, setiap kitab dia akan tulis. Kitab ini contohnya kitab hadis ni, khatam dengan Syekh Fulan. Dia akan tulis nama orang pada tarikh sekian di Masjid Haram, berapa masa mana, hari apa dia tulis. Ha, cuma kitab-kitab Syekh Tok Ayah kita ni pun berakhir bila diziarahi oleh air pada 24 hari bulan 12 2014 yang lepas. Tinggi air tu. Air mari tu depan masjid kita tu dekat dengan tingkat satu naik air. Bumbungnya. Madrasah lama kita tu yang kita simpan kitab tu setengah madrasah. Jadi almari semua terbalik. Lepas pada banjir 5 luri Jabat Agama Kelantan ambil kitab-kitab ini dibawa ke tempat pelupusan, usok habis. Ha, jadi setakat itulah sejarah dianya. Jadi sejarah hak dalam kepala ni boleh cerita lagi. Jadi Allah irham bapak saya ni bila belajar dengan Syekh Abdul Qadir Mandili, jadi banyaklah kitab-kitab dia, riwayat-riwayat dia, cerita-cerita yang dia ambil daripada Syekh. Jadi alhamdulillah kita ni kira tarah cucu dia lah. Ha, jadi sahara tarah cucu bolehlah buat khidmat dengan sebuah kitab nama dia Penawar Bagi Hati. Ya, ni Penawar Bagi Hati ni tuan-tuan boleh tengok. Yang anak kuliah tu nota kaki dia ada di bawah. Dan huraian-huraian sikit ya, tidak banyak huraian pun, sebagai khidmat kepada kitab ni. Kadang orang-orang muda ni baca tak faham. Jadi kita buat dua. Hak Jawi asli bahasa tahun 50-an dulu dengan hak Rumi bahasa 2000 ni. 2000 kalau katanya. Bahasa Malaysia lah orang panggil ni. Jadi kalau orang baca tu insya-Allah boleh faham, tapi biasalah kerja manusia ni takkan sempurna, ada juga kekurangan-kekurangan ya yang perlu orang lain pula tambah nanti. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam pemerhatian ana, kitab Penawar Bagi Hati ni di antara kitab yang ringkas. Berapa lama ustaz baca? Setahun. Ana baca 30 siri, mana 30 siri makna 30 minggu. Seminggu ada 4, sebulan 4 minggu. 30 minggu. Ah, mana ahli matematik? Ya? Yeah? Berapa? 17 bulan. 7 bulan. Ha, 7 bulan. Ya, alhamdulillah mana setahun jugalah lebih kurang, cuti puasa cuti tu. Jadi munasabah. Sebab apa? Tadi kita sebut, kepentingan nak menjaga hati itu bermula daripada mana? Maka dalam kitab Syekh Daud ni dia telah bawa bermula daripada menjaga 7 anggota zahir. Bermula daripada mana? 7 anggota zahir. Jadi kita kena jaga satu-satu anggota kita yang zahir ini. Jadi kalau kita bermula daripada mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Itu dia panggil 7 anggota zahir. Jadi 7 anggota ini yang paling bahaya sekali, anggota mana? Ya, lidah yang paling bahaya sekali. Sebab apa lidah paling bahaya?
Sebab apa? Sebab dia boleh buat maksiat, dia boleh buat ibadat dalam masjid, tepi Kaabah dan di mana saja. Betul tak? Lidah kita ni. Sambil-sambil duduk tengok Masjid Haram tu, boleh lagi kita marah kita email dia. Boleh tak? Bahasa kita email ni mari lambat. Marah kita email Masjid Haram pula kita ni. Kita email kapur kita biasa dah kena. Nah, kita email Masjid Haram pun kena juga. Maknanya lidah ni lah yang paling bahaya sekali. Maka dalam penyakit-penyakit anggota yang zahir, maka ini dipanggil penyakit. Maka Tuan Syekh kita rahimahullah ta'ala, dia kata satu-satu. Daripada mata bermula. Kemudian pergi kepada telinga. Kemudian pergi kepada lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Maka itu dia panggil tujuh anggota yang kita ada. Kemudian dia bawa pula kepada sepuluh penyakit yang dikira penyakit sifat mazmumah. Tuan-tuan tanda sini. Penyakit mazmumah yang pertama, iaitulah tamak kepada makanan. Tamak terhadap makanan. Makan tak ada masalah. Dia panggil syarhu ta'am. Syarhu ta'am ni orang panggil pelahap. Kalau makan ni tak tahu. Bila kita makan banyak, maka kita tak akan ambil perkiraan halal ke haram kita punya makanan. Yang kedua, tamak kepada berkata-kata. Suka sangat nak bercakap. Subhanallah. Nah, tak ada mikrofon pun tak apa, ada mikrofon pun tak apa. Boleh berlakon ke dia. Nah, duduk kedai kopi juga macam penceramah utama dia tu. Minum air secawai baru tu. Ceramah tu juga habis dunia dia boleh ulah berlakon. Kalau orang bisik dia zikir apa kali dah hari ni? Tak lagi. Zikir tak bunyi. Tapi kalau bab ulah, bab isu dunia, Allahu Akbar. Semua tajuk boleh masuk. Bab bola pun boleh masuk. Nah. Bab politik boleh masuk. Habis lepas kau penyanyi pelakon dia kena berlakon. Yang ketiga, iaitulah sifat marah. Sifat marah ni bilakah dia jadi mazmum? Apabila melampau kita marah. Pasal itulah dalam kitab ni, dan dia nukil daripada kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali kata, marah tak boleh dibuang. Kalau kita tak ada langsung sifat marah, kita jadi apa atas dunia ni? Jadi apa? Tak marah, pakai senyap. Orang tapar kita pun senyap, sabar. Tengok anak tak semaya pun, sabar. Isteri tak utuh aurat, sabar. Ni orang aku bergabung ni. Tak jadi. Maka kata Imam Ghazali, marah pada tempat yang patut tak marah, itu dia panggil orang bodoh. Minta maaf, ini kata-kata Syekh. Dan tak marah di tempat yang patut marah, itu orang penakut nama dia. Kita ni masuk dalam kumpul yang mana? Tengok anak tak semaya, marah ke tak marah? Budak-budak Zamelon ni. Budak Zamelon ni apa marah ke budak Zamelon? Apa marah ke Zamel? Marah ke anak tak semaya? Tengok anak-anak kita pakai seluar ketak. Tak, baju tak cukup saiz. Marah ke tak marah? Dia nak pergi pasar malam je tu. Mula-mula pasar malam, lepas tu pasar besar tu. Akhir sekali pakai tak tutup aurat. Pasal tidak marah. Jadi yang salah dalam menjadi sifat mazmumah bila marah tak bertempat. Kerja dia cakap marah je. Lambat buat air pun marah. Lambat tu marah. Jadi dipanggil salah marah tidak kena tempat. Sifat yang keempat iaitulah sifat dengki. Yang kelima, kedekut dan sayang kepada harta. Yang keenam, bangga diri. Yang ketujuh, cintakan dunia. Yang kelapan, dipanggil besar diri, takabur. Yang kesembilan, ujub. Ujub maknanya dia rasa dia saja, orang lain tak molek dah. Yang kesepuluh, riak. Jadi, sepuluh sifat ini perlu kita kenal. Ini dia panggil virus yang merusakkan amalan seorang manusia. Virus yang merusakkan amalan seorang manusia. Kemudian dalam ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nafsi ini, dia bahagi kepada dua kategori. Dia panggil at-takhliyah wa tahliyah. Apa nama takhliyah? Kosongkan dulu hati itu daripada benda yang tak baik. Manakala kita nak letak air, kan dalam ni ada benda-benda yang kotor, kena basuh dulu. Ada orang kata tak payah basuh, maka masuk air bersih lama-lama dia suci. Payah nak masuk lah pasal karak di situ. Bila nak masuk, karak sudah ada, masuk tak masuk? Tak masuk. Kalau masuk pun bercampur air kotor, maka kena bersih dulu. Setelah dibersihkan, barulah dia mari at-tahliyah, barulah mari sifat yang terpuji, yang disebut dengan akhlak yang baik, yang mesti diisi, dihiaskan hati kita dengan perkara yang tersebut.
Nah, maka dibawa kepada kita 10 pula sifat. Yang pertama sekali taubat. Kita jangan tangguh taubat. Ni ada setengah orang ni, kita kata taubat ni kita nanti lu nak taubat lah. Taubat ni mesti bersifat harian kita taubat. Jangan ada majlis munajat perdana, ada solat taubat tu baru kita pergi masjid lah. Allah SWT dalam hadis Nabi SAW sebut apa? Allah Ta'ala buka pintu taubat ni seluas-luasnya bila apa ni, pada waktu pagi untuk hamba dia yang bersalah pada waktu malam bertaubat. Wa yabsut yadahu fil laili, dia buka pada waktu malam pula supaya orang yang bersalah waktu siang taubat. Jadi kita jangan tangguh lah, taubat ni tunggu esok lah. Karena itulah saya lah sendiri sure, bila kita nak tidur malam, kita ambil wuduk, kita solat dulu. Solat taubat. Ada juga jemaah tanya, tak boleh ke ustaz kalau kita solat taubat ni lepas bangun tidur? Nah, sedap juga dia. Kan bangun tidur kan sedap, mak tengah malam sunyi, tak ada orang dah. Kita pun nak taubat tiga tu. Jadi ana jawab sepatah ya. Kata ada jamin ni kalau lepas tidur tu bangun pula. Betul tak? Ramah. Sedar tidur-tidur, isteri dia gerak panggil esok, pakai panggil tu email dah panggil. Mari usul dah, mati. Jadi baiklah. Sebelum kita tidur, confirm lagi kita hidup. Kalau tak confirm, confirm lagi hidup. Maka taubat selalu, jangan tunggu esok. Taubat, kata di dalam kitab kita ni, Imam Syekh Abdul Qadir sebut, taubat kita ni perlu kepada taubat. Kenapa? Sebab kita menangguhkan taubat. Astaghfirullahalazim, dosa aku 5 tahun lepas, hari ni baru nak taubat. Kenapa tangguh sampai begitu sekali? Sepatutnya kalau bersalah pada siang hari, malamnya taubat. Kesalahan kita buat malam ni, jangan tunggu esok, taubat pada hari itu juga. Nah, jadi itu dipanggil taubat, itu pintu yang pertama manusia nak berubah. Pintu pertama manusia nak berubah. Jadi hari ini para jemaah sekalian, di antara perkara yang perlu sangat-sangat kita kena buat dalam bab ilmu apa ni, tazkiyatun nafsi ini, iaitulah kita bertaubat daripada semua sudut. Senarai dulu. Makan minum, alhamdulillah kalau bab minum makan ni kita teliti benar. Teliti ke tidak? Teliti. Nak minum air pun cari ada tulis logo halal ke tak halal. Kalau kira air itu siapa dia sembelih dia? Nah. Siapa dia sembelih? Baru ni ana forum dengan pegawai halal sebuah syarikat makanan di Malaysia, besar makanan. Semua kalau sebut tuan-tuan kenal belaka. Iaitulah Ramli Burger. Oh, hebat. Dia kata saya ni pegawai syariah dia ni yang mengkontrol, kawal masalah halal haram dia punya bahan. Tak boleh itu kerja dia. Jadi ada orang tanya, ni air ni buat berapa logo halal ni? Sedap juga. Orang kapur ni pun semangat lalu dia. Tak ada pedah-pedah logo halal ni. Dia kata tidak. Halal tu bukan semesti semelih. Halal tu dari sudut kebersihan. Mana kalau kilang ni tak bersih, pejabat agama mari, pegawai halal mari tengok dalam tong air dia tu berkelodok gitu, berkarat, dia tak akan bagi siji halal. Jadi kalau betul-betul dapat siji halal, kalau benda tak perlu disembelih, mana halal dari sudut kebersihan. Tadi alhamdulillah para jemaah sekalian, dari bab ini kita jaga sungguh-sungguh. Perhati betul-betul. Perhati ke tak perhati? Perhati. Tetapi kita kadang-kadang lega, tak berapa mantap dari sudut kita nak memahami, nak ambil di mana sumber halal tu, duit ambil mana. Hanya tak apa cara. Asal kau orang mari juga, kalau masuk duit dengan saya 20,000 setiap minggu boleh 500. Tak tanya dah ustaz, pakar bayar selalu bui. Baru ni satu timbul satu kes, saya tak boleh jadi sini, tak ada ni. Nuh, sewa hotel di Mekah, dia panggil Mecca Fund. Kau terlibat juga orang sini. Ay, senyum lain macam. Kalau terlibat tu apa nak kata dah. Tapi kalau kata pun boleh dah, sebab kena dah. Bila dia mari jumpa anak kata tak boleh. Tidak halal setiap pelaburan yang ada pulangan tetap, tidak boleh. Kalau mudharabah dia turun naik, pasang surut dia panggil. Oi, dia kata Mekah tu. Enggak Mekah pun. Kok dia bawa dia apa sebaik juga pakai mari. Tok Haji besar. Ah, subhanallah. Baru ni jumpa majlis fatwa kebangsaan keluar nasihat supaya benda ni tidak halal. Baru yang hanya jumpa seorang makcik mari jumpa ustaz. Oh, ustaz kata betul sungguh.
Saya sikit lah. Kata berapa sikit tu? Eh tak banyak. Kawan saya 500. 500 ribu kena tipu. Dia 200 ribu tu sikit. Lah ketulah orang dia malu kat. Mana dia cari orang yang tinggi lagi. Dia tu rendah. Tapi 200 ribu ni boleh buat rumah sebuah dah kalau kira. Nah, tengok. Para jemaah sekalian. Jadi dalam masalah taubat, kita bermula daripada mana? Daripada pegangan kita. Alhamdulillah kita ni solat. Semaya comel dah. Kan? Mekah pergi dah. Tapi kadang-kadang berasa sakit kepala, pergi juga tanya-tanya khabar rumah tu apa tak? Kau tak pergi? Eh, pergi tanya saja ya. Biasa makcik-makcik ni suka lah gitu. Boleh lah. Keluar masjid dia lagi singgah rumah tu apa? Siapa kau buat saya ni? Sakit kepala sokmon. Tak apa, berasak selalu tu. Orang ni orang lain yang berasak ni. Orang berasak mari tengok. Tu lah, hak tangga dia berada dengan tangga awak tu lah. Allahuakbar. Kita balik bila lima tangga beradaan kita, tak tegur belakang lima-lima. Ini penyakit batu api. Sehingga para ulama mengatakan, yufsidun namam sa'atan. Si batu api ini boleh merusakkan orang dalam masa beberapa saat, ia tak mampu ahli sihir nak rusakkan dia bertahun-tahun. Kita orang pergi jumpa ahli sihir, nak rusakkan kita. Dah kita baca zikir kuat, zikir pagi baca, zikir petang baca, zikir nak tidur baca, ayat kursi baca. InsyaAllah sihir tak masuk. Tapi kalau orang mari bisik di telinga kita, bila-bila nak tunggu komat. Eh, dia mau kena tahu dah kah? Tu, hak baju sebelah tu. Sedap je kak, dia tel dia mau di kedai kopi tadi. Oh, celik mata selalu. Hak dia tu, hak dia tu. Oh, patut muka lain pun selama kini. Tak ada lah. Dia mula situ tu. Tunggu tangga kaget. Sepak selipar lah jawab dia tak. Syuf. Betul kata ulama. Yufsidun namam sa'atan. Ahli-ahli namam ni boleh racun orang beberapa saat, tak mampu ahli sihir nak buat bulan. Cuba tengok kita sendiri. Berapa kali dah kita kena bisik telinga, pasti tak tegur dah orang itu pakar ini. Ada kata tak? Dalam sejarah hidup kita ni. Allahu akbar. Tak sangka. Masya Allah, tabarakallah. Duduk sebaris, sah depan belakang dengan kita tu. Tak? Ha, lagu ni rupa ni. Oh, dia kata lagu ni rupa ni tak cakap dah patut. Ini dia panggil. Maka benda-benda yang dalam kehidupan kita kena ingat. Sehingga kata, oh simple ya, saya pergi tanya ya. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata man ata'arrafan, siapa dia mari jumpa tukar sihir. Arraf mana orang mengaku tahu benda gaib. Fasa'alahu, pergi tanya saja. Lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman, tidak diterima daripadanya salat berapa tahu? 40 hari. Tanya. Lepas tanya percaya. Fasaddaqahu bima yaqul. Kalau dia percaya dengan apa orang itu kata, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Orang ini sudah dikira kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ah, itu banyak. Jadi kita kena ambillah bermula satu-satu. Taubat kita ni, pasal itulah nak sebut tadi, ilmu jiwa, ilmu tazkiyatun nafsi. Tujuan kita belajar ilmu-ilmu tasawuf ni bukan nak suruh tahu martabat mana kita, tinggi mana darjat kita, kitab mana kita khatam. Tapi biar kita, jauh jiwa kita, makin kita belajar, makin takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah belajar, pergi duduk kedai kopi, pergi duduk pukul orang ya, orang itu tak betul, orang ini tak kena, kita kata itu bukan tasawuf dah tu, tasawuf nama dia. Tahu tasawuf? Saut kaki ialah tidak betul. Allah, tamu-tamu zaman kita hari ini, tuan-tuan, ilmu-ilmu tentang ini sangat besar. Jadi yang kedua, lepas pada kita taubat, al-khauf, takut pada Allah Azza wa Jalla. Ini peringkat yang kedua. Bila kita sudah taubat, kenapa kita bertaubat? Sebab kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi takut kepada Allah, dia tidak ada masa dan tidak ada tempat. Kali kita ni kadang-kadang duduk sore, bunyi suara pelik-pelik, takut juga tak? Takut. Saya tak tidur sore malah. Takut. Pasal itulah bila ni, yang ke-10 nanti, yang terakhir, di antara ilmu pembersihan jiwa, iaitulah mengingati mati. Ingat orang mati. Jadi kata di para ulama, di antara ilmu nak ingat orang mati, apa dia? Kita kena pergi banyak ziarah orang mati. Ziarah kubur. Berani ke tak berani? Eh? Jadi, ada orang tanyalah, bilakah waktu yang paling sesuai untuk kita ziarah kubur? Jawabnya, waktu malam. Tak apa nak pergi selalu.
Tak ada masalah apa, pergi pun berhenti tepi kubur, tak sedap mati anjir lah motor tu. Kalau apa-apa boleh lari dia lah. Tak berani. Ana ceramah di hospital, hok jaga bilik mayat pun tak berani juga nak pergi jarak kubur malam. Kata awak jaga bilik mayat boleh, kubur tak boleh. Dia kata mayat ada pintu. Kubur tak ada pintu. Ni masalah mari ke mana? Subhanallah. Ajaib Allah. Wala hanya kalau hok tanya, kalau tanya orang rumah di tepi kubur, kata berapa kali dah kena ke tepi itu, dia tak lagi sekat duk sini ni. Tapi kenapa kita jadi takut? Jadi khasyah di sini takut pada Allah Ta'ala bukan ada masa. Kita ke polis takut juga dah. Tengok JPJ ada selul lalu. Tapi dia tak ada. Tak ada dah ni. Kawasannya kawasan selamat. 120 lalu naik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita takut pada Allah Ta'ala, jangan buat seperti takut pada polis. Jangan buat takut pada benda-benda. Sebab dia tidak ada masa. Tak ada masa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia nak ambil, wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha. Tengok apa ni, Allah Taala kata bila aku biarkan mereka ni buat maksiat, fa haqqa alaihil qaul. Ketika itu datang Allah Taala, kadang-kadang dia mari air, dia mari tsunami, mari gempa bumi, mari apa ni hujan ribut, tak tahu apa. Maka takut pada Allah Taala ni takut yang tidak ada masa, tidak ada limit. Sebab apa yang jadi huru-hara dalam dunia ini? Sebab ilmu tasawuf tidak menjiwai dalam jiwa kita. Kita hanya sekadar ilmu menyedak telinga, sedap belajar. Masa itulah ana sangat suka kita baca kitab yang ringkas ini. Sebab realiti. Dia sebut satu-satu-satu benda yang memang menyentuh perbuatan kehidupan kita. Tapi kalau kita main teori tinggi-tinggi, martabak atau martabak ni, istilah-istilah yang payah-payah pula, nak faham istilah pun tak faham akhirnya. Ana jumpa dah dengan seorang ni, cerita betul ni, sanak dia ada pada saya. Jumpa dengan seorang, ana tak sebutlah tempat. Dia kata, Haji kenal kau Tok Ayuh sahaja pakai serba comel. Kebetulan dia kedah sekali. Saya kata, tak apa kenal. Oh, dia kata silap. Silap awak tak pernah dia. Dia kata ini pakar tasawuf. Pakar tasawuf. Dia kata, setara mana nak pakar tu? Dia kata, kalau dia mengajar tasawuf ni, siapa kita tak faham? Anak kata, subhanallah. Kita belajar ni, nak faham ke tak nak faham? Jadi tinggi berdoa ngaji tasawuf, siapa tak faham? Akhir kali tak beramal. Sebab itulah khotai kita tasawuf. Kilit kita tasawuf, hikam. Khotai, lebu kita hikam. Tak. Maya sunat, orang sudah bel, tak bangun-bangun juga. Ahli tasawuf kalau gitu. Minta maaf lah cerita ni. Ini pasal tu lah kita kata, biarlah kita hidup di alam realiti. Kita belajar tasawuf untuk apa? Untuk nak tazkiyatun nafsi, nak mendidik jiwa kita. Biar lagi belajar, lagi takut kita pada Allah Azza wa Jalla. Lagi belajar, lagi kita rasa gerun, khasyah, takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau lagi belajar, lagi pergi balas dengan orang, tak usah belajar tasawuf. Pergi ambil kitab, belajar Al-Fatihah, belajar semula Al-Fatihah, biar betul kena Al-Fatihah, memahami isi kandungan Al-Fatihah, kita rasa itulah tasawuf yang sebenar, kata di para ulama. Ilmu pendidikan jiwa yang paling tinggi darjatnya, Al-Quranul Karim. Tapi oleh kerana kita tak memahami Al-Quran, kita baca saja ya, jadi maka kita tidak rasa menjiwai, tak rasa jiwa. Kalau kita kata, ustaz nak mengajar kita tasawuf ni, kita apa ni? Kita hikam. Oh, penuh mari selalu. Berangguk-berangguk tegak. Sudah-sudah mengajar. Ngaji ke apa ustaz ni? Tasawuf. Ha. Di antara tempat, majlis yang paling orang suka. Ini dari kajian kita ni. Pelajar-pelajar dakwah pergi buat kajian. Majlis yang suka dihadiri oleh para jemaah, iaitulah majlis mengaji kitab tasawuf. Kita kata itu satu perkembangan yang baik. Tetapi kalau mengaji tidak dipahami dan tidak diamalkan, apa faedahnya kita belajar? Patut bila kita khatam kitab tasawuf ni berjalan juga tenang dah hidup. Nah, tengok orang sekat kereta kita pun alhamdulillah boleh duduk lama sikit masjid. Nah, jalan-jalan tengok orang tahu sapu depan tangga kita, alhamdulillah Tuhan Nabi kata apa? Imatatul azza anit tari, buai benda tak comel tengah jalan tu, tanda-tanda salah satu daripada martabat iman. Comel ke ayat tu? Ni kok jatuh sapuh depan tangga dia sopoh. Allahu akbar, habis langit tujuh naik. Nah. Bukan martabat tujuh. Jadi inilah para jemaah sekalian, jadi kita kena letak persepsi kita yang paling besar sekali, iaitu lah bagaimana nak meningkatkan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat yang ketiga yang perlu kita hiaskan diri kita, iaitu lah sifat zuhud. Agak-agak esok mari keduk habis baju ni. Ya. Kalau orang tanya, wah, nak tak gosok dah baju tu? Eh, semalai ke ustaz kata zuhud. Kereta apa berkordor dengan selupnya, dengan debunya. Wah, nak tak masuk kereta tu? Zuhud.
Betul ke zuhud lagu tu? Ya. Eh? Itu bukan zuhud, nama dia malah lagu tu. Itu jawab pihak betulnya. Zuhud itu bukan duduk di pakaian buruk, bukan duduk di rumah berdebu, bukan duduk di motosikal tak basuh. Zuhud itu ialah pergantungan hati kita kepada dunia tidak berat. Maknanya kata di para ulama, kalau dunia mari kita ambil, kalau hilang tak tidak menyesali, itu makna zuhud. Ni kalau kita terlepas hari ni, benda-benda kita nak duduk tangga masjid pagi sampai gelak duduk melengung, mana tu? Allah hilang barang. Itu tidak zuhud dalam tu. Hati itu sudah terikat dengan dunia. Jadi definisi zuhud yang betul, yang jelasnya para jemaah sekalian, yang cukup simple, apa dia? Iaitulah apabila hati itu tidak terikat dengan dunia. Sahabat-sahabat yang besar, kaya ke miskin? Siapa kata miskin? Abdul Rahman bin Auf, tokoh korporat besar. Osman bin Affan, menantu Nabi. Dua, bukan sekadar seorang. Tak pernah Nabi kata, Osman, tak apalah, anak aku yang pertama dah meninggal, muna ambil anak aku yang kedua ni, berhenti berniaga. Ada kata? Tak kata. Tetapi, tengok. Waktu Nabi SAW nak menggerakkan tentera, Jaisul Usrah. Tentera nak pergi ke Tabuk. Waktu tu, waktu sangat susah. Waktu barang-barang tidak ada, bekalan tidak ada, kenderaan tidak ada. Waktu musim panas. Tiba-tiba Sayyidina Uthman mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Ya Rasulullah, unta dagangan yang akan sampai dari ke Madinah ni, saya fi sabilillah, saya serahkan fi sabilillah dengan untanya, dengan tali untanya, dengan pelana unta." Maknanya, bui semua sekali. Nabi kita naik atas mimbar. Nabi kata, "Ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm." Tidak mudarat lagi Uthman, dia buat apa pun selepas daripada hari ni. Nabi tak kata Uthman berhenti berniagalah. Jadi para ulama apa ni, sahabat-sahabat yang besar, ahli korporat, ahli perniagaan, tapi bila waktu kesuntukan keuangan negara, duit dia habis fisabilillah. Jadi kita hari ini bukanlah kita boleh ada harta, tapi dengan syarat tidak masuk melalui lorong-lorong yang tidak diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Itu mana zuhud, mana tak terikat hati kita. Ada jangan tak ambil. Yang kata saya zuhud, orang mari, kita kontraktor, orang mari projek, buat tu lu buat aku ni 500,000, saya zuhud nak 50,000 ya. Itu tidak zuhud dah lagi tu. Kena pergi ngaji tasawuf semula dah. Salah tasawuf, berat juga kita. Nana ingat juga waktu kita belajar dulu, biasanya bila orang baru mari pondok ni, jumpa kita hikam ni, sudah ngaji kita hikam, tak ada hotel lagi. Satu pagi tu bertabur depan tangga pondok dia tu, teh melu jatuh, teh sekuk jatuh habis. Orang tanya, "Wano ni Syekh?" Zuhud. Jadi budak-budak sebelah kutip, "Munggu melu ada lagi, susu ada lagi," kutip. Tak ada tiga hari, ketuk itu mula, "Ada lagi kau melu mari." Dah mari wano tahu habis tu. Dia ingat aku mengaji tersauh ni, pakai buah habis dunia. Ini dia panggil satu kepahaman yang cukup silap, bila kita meletakkan zuhud itu dalam kepahaman kita yang salah. Jangan tak. Jadi zuhud itu pergantungan dunia, kemudian kita akan pergi kepada sifat sabar. Jadi para ulama katakan sabar, yang pertama sekali tiga kategori sabar. Sabar yang pertama, sabar menanggung susah. Memang kita kena sabar. Sabar di atas menanggung mendapat kesenangan. Orang susah ni memang kena sabar. Tapi kalau orang senang boleh sabar, tak ada sabar. Payah nak sabar atas kesenangan ni. Nah, itu masalah. Yang ketiga, sabar melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hak Tuhan suruh ni kena buat. Itu dipanggil sabar ala aqdarillah. Kemudian yang kelima ialah syukur di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala beri. Yang keseterusnya ialah sifat ikhlas. Jadi ikhlas ni kita tak boleh kata, tuan-tuan. Walaupun kita hari ni kalau beri benda kepada orang, kita akan tulis tak tulis? Dengan tulus ikhlas. Tulis di sapu. Tak? Sapu sama meja tulis ni. Dengan tulus ikhlas. Oh. Tapi munggu masjid ni nak besar ke? Nak lah 200,000-300,000 lagi dengan tulus ikhlas. Tiba-tiba mari-mari jumpa dengan pengurusi masjid, bisik sinar hari yang mari ke tak? Sudah. Allahu akbar. Silap nak telefon tadi. Itu kacik. Kan kata kan dak. Asal nak uli 5,000, ninggal 500. Masalah. Pasal tu lagi kita kata ikhlas ni tak perlu ditulis. Pasukar sekali tu. Terutama sekali di zaman kita hari ni, adanya alat-alat siaran yang tak perlu pada lesen. Nama dia Facebook. Allah, sudah semaya tu, buh gambar, duduk kat Kaabah.
Begini akak tangan doa kau. Dia tak doa-doa pun. Dia suruh tukar siapa ambil gambar dia doa kata masya-Allah tipu siapa tu. Tak payah. Nak ambil gambar kat Kaabah ambil lah tapi tak usah. Tak usah duk tunjuk kita beribadat di situ. Ini kadang-kadang orang-orang baik-baik, orang hebat tapi tulis alhamdulillah lepas maghrib tadi sudah sempat menitiskan air mata di tepi Kaabah. Ya salah. Sedak ayat. Hati-hati dengan Facebook ni tuan-tuan dalam merusakkan ikhlas itu. Ni kalau ada majlis qiyamul lail perdana, kan masjid kadang-kadang ada perdana kan tak? Oh perdana bermula pukul 3:30. Tak ada subuh lagi. Siap ada update Facebook oh mengatuk molek hari ni. Pukul 3:30 lagi. Ha sudah. Dia tujuan qiyamul lail untuk apa? Bila orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana ke solat yang paling afdal? Nabi kata salatul rajul fi jawfil lail, solat di tengah malam. Kenapa? Sebab waktu tu tak ada orang tengok. Waktu tu tidak ada orang tengok, maka lagilah dia khusyuk, lagi dia apa ni? Ikhlas tertinggi. Tapi kita pula gigit buka orang pula. Oh pukul 3:30 pagi-pagi ni. Sahabat-sahabat dia bertulis kat bawah tu Allah wali besar dah hantar ni. Lepas tulis wali besar, sejak dengan gambar mata merah lagi bubuh pula. Anaknya nyetak dah tak cukup tidur hari ni. Jadi ingat, tuan-tuan kena ingat, penyakit ikhlas kita ni penyakit yang dirusakkan oleh orang. Cuma kita ada berbeza. Di antara penyakit ikhlas, penyakit riak dalam amalan kita ni yang disebut tadi dengan penyakit mengungkit. Dia ada dua perkara. Riak ni dia berlaku bila ketika kita sedang beribadat. Kalau jadi riak masa tu, maka rus gugur amalan kita. Nauzubillah. Contoh kita tengok solat, Allahu akbar. Mula-mula tak ada orang, apa tu bunyi orang masuk. Tunduk selalu pakai top gerok dah. Nak suruh orang tengok. Itu dia panggil riak. Ada juga kadang-kadang orang ni pergi awal masjid, lepas tu tak pergi dah. Orang tanya dia, kenapa tak pergi awal masjid tu? Takut orang kata warak. Berlaku tak berlaku lagi ni? Ada dah, realiti pula. Dia kata dulu, ustaz saya ni duduk suara depan. Sekarang ni, belakang-belakang sikit. Takut orang kata ustaz. La ilaha illallah, tengok syaitan mari. Kata di Syekh Al-Fudhayl Ibn Iyad kata apa? Tarkul amali li ajli nasi riak. Kita tinggal amalan kerana takut orang kata warak tu, riak dah tu. Gih, lawan syaitan duduk depan. Lagi syaitan godoh kita, lagi depan kita duduk. Lagi belakang imam kita duduk. Biarnya kata gitu ke syaitan. Jadi amalan-amalan riaknya cukup bahaya. Tapi satu lagi amalan riak ni, kalau kita selesai daripada ibadat kita, baru marilah perasaan, insyaAllah selesai ibadat. Berbeza dengan satu kes lagi, dia panggil penyakit mengungkit. Ini bahaya. Contohnya kita tolong pelajar ni orang miskin, kita tolong dia. Daripada sekolah rendah lagi bantu siapa habis universiti. Tiba-tiba dia boleh kerja besar. Nah budak ni rezeki dia ada, dapat kerja besar. Boleh bini pula hak kerja besar juga. Jadi kereta besar sikit lah kelip kapur ni tak? Gak tak ingat ke tok ayah hak tolong dia tu pindah kopi. Tak nyakat tangan. Dia ada kedai kopi rumah meja, basah budak ni. Aku dah tolong dia tu. Berapa puluh tahun dia tolong dulu? 20 tahun lepas kata daripada ulama gugur pahala dia 20 tahun yang lalu sebab mengungkit. Ini semua ni para jemaah sekalian, dia panggil amalul qulub. Kamu ni kita pergi pada sifat tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita tawakal itu pergantungan hati kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan tawakal hija. Ni ada orang kena duduk masjid tidur ni tawakal hija. Ai tawakal tu ha. Lah itu bukan tawakal, dia panggil tawakul. Tawakul ni orang serah tak serah diri pakai tak ada kerja. Pergi tepi laut, tepi sungai, ambil perahu lepas. Serah Tuhan. Jadi tak jadi. Jawab dia, hanyutlah perahu kita. Maka pasal itulah dia kata aqil hawa tawakal, ikat baru tawakal. Sampai-sampai duduk berjalan tadi, ana tengok ada sebuah rumah bukan kapur ni, tengah jalan tadi, mana tak tahu. Gerai daripada atas bumbung sampai ke bawah. Kata apa tak gerai sekali dengan atas rumah tu. Okey curi kalau nak masuk. Dia tak masuk dah kok gerai tu, dia masuk ke atak ni pula. Atak tak ada gerai lagi. Nah itu. Dia tak salah benda tu ikhtiar. Cuma kadang-kadang kita ni terlalu yakin dengan gerai kita tu menyebabkan tak ada dah tawakal pada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau orang pencuri nak masuk, kadang-kadang gerai tu dia tu kerja buat gerainya. Dia nak buka lah ke mana, dia tahu lah ke, tak? Tahu tak tahu. Senang, ya sekali guting pah tu buka lah lebih tu.
Maka di sinilah dia panggil tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ba'da bazlil asbab, setelah kita letak sebab-sebab, kita tawakal. Nah, kunci pintu, sambil nak kunci pintu, ta'auzubillah, a'uzubi kalimatillah ittamat min syarri ma khalaq. Jadi kita baca doa dulu. Kita nak keluar daripada rumah, baca doa bismillah tawakkal tu ala Allah, kita serah pada Allah Taala. Sebab kalau kita bawa kereta, setara mana jaga hak undang-undang jalan raya pun, orang lain mari mabuk tepuh kita, mari kereta pecah tayar, langgar, berlaku tak berlaku? Maka di sinilah dipanggil tawakal, artinya kita setelah kita letak sebab-sebab, kita serah pada Allah Azza wa Jalla. Ini sangat penting. Kemudian kita pergi pada sifat kasih kepada Allah Azza wa Jalla, al-hub, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini macam mana kita nak cinta kepada Allah? Dimaksudkan daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia kata kalau orang ni suka kepada satu benda, dia akan suka dengar benda tu. Betul tak? Macam kita sayang kepada anak kita, tak suka tak suka kita dengar dia. Weh, duduk mana apa telefon macam tak? Dek mana Muhammad tu? Ahmad dek mana? Telefon. Tak kecek dengan mak tak apa, boleh cek boleh cakap. Pasal suka dengar suara. Kata di Uthman radhiyallahu anhu, siapa dia betul-betul sayang kepada Allah, nasyaya dia akan suka kepada kalimah Allah. Hari ni kita suka atau suka kalimah Allah? Dengar Quran suka ke tidak? Kalau suka, kata alhamdulillah. Saya sendiri nak baca tak sempat, bawa kereta, tak tahu motosikal dah. Atas mana jalan. Jadi dalam kereta kita ada tak ada CD Quran? Kau tak ada sahabat dah. Buku hari ini, hari itu, hari ini ada dah. CD Quran ada tak ada? Jawab betul-betul. Jawab adalah hati masing-masing. Kalau tak ada lagi, macam mana kita nak dakwah kita suka kepada kalimah Allah? Bukan kalimah Allah orang belagak nak pasal di Kristian gereja tu. Tak. Kalimah Allah mana? Quran. Kalamullah. Biarlah kita suka dengar. Duduk dalam rumah kita. Nak baca tak sempat. Tak. Sambil-sambil kita duduk bagi itu. Pasal Quran. Bila siapa biar tidur tu dengar-dengar Quran. Siapa isteri mari tutup di kita punya CD player apa dia alat-alat ni. Ya, tidur dah dia tu. Tidur. Duk anak masuk oleh kereta dengar kuliah, dengar ceramah. Jadi biar kita ada rasa mahabbatullah. Tuan-tuan boleh tengok ada satu buku yang saya usahakan, nama dia Musafir Menuju Allah. Tak tulis nama kita ni. Nama dia Musafir Menuju Allah. Dalam buku ini Imam Ibn Qayyim bawa 10 sebab manusia itu mendapat cinta kasih Allah. Semua itu ceramah yang saya buat, dia kata al-asbabul asyarah. 10 sebab untuk mendapat cinta Allah Azza wa Jalla. Maka daripada 10 sebab itu kita ambil satu-satu. Kita cari sebab sehingga Allah Taala sayang kepada kita. Para jemaah sekalian, kita kena ingat, kita dengan Allah Azza wa Jalla ni dia panggil cinta berbalas. Kita nak suruh tak suruh Allah sayang kepada kita? Nak. Allah sebut dalam Quran, fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku, aku ingat kamu. Baik. Saya bila sebut cerita ni, saya suka bawa kempen kepada para jemaah sekalian, apa ni, zikir 4 kalimah. Nak terima ijazah ke tak zikir ni malam ni? Nak. Kalau kita akan ajar siapa ingat eh. Kalau tak ingat, pak subuh ceramah malam ni. Boleh? Pengurusi kata tak apa, tak apa. Kata belakang, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah? Ingat dah belaka. Tanyalah mana apa semua ingat belaka. Hak tak ingatnya berapa? Berapa tak ingat? Nak zikir tak ingat. Boleh tanya lagi. Berapa tak ingat? Itu soalan dia. Soalan ni tuan-tuan, pegang daripada lah ni sampai kau menangis sebelum tidur kan. Kenapa zikir yang sudah ingat ni kita tak ingat nak sebut? Jangan pula kata, oh ustaz ni pandai-pandai, mari masjid orang tuduh orang tak zikir pula. Saya tak tuduh tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh jawab sendiri. Daripada pagi tadi sampai ke maghrib, berapa kali ulang zikir tu? 100 kali ada? Tak boleh jawab, takut riak. Tak usah jawab. Nah. Jawab dalam hati. 100 kali ada? Kalau tak ada,
biar meniti hai mata. Malam ni kita siap-siap belum tidur, ambil wudu, semaya sunat taubat, kita mengadu kepada Allah SWT, ya Rabbi, apa sebab lidah aku ni tak disebut namamu? Kenapa apa-apa halangannya lidah aku tak disebut namamu? Tak ada kes lain, tak ada kes lain tuan-tuan, berpunca daripada penyakit-penyakit yang 10 perkara tadi dan 7 anggota kita tidak dikawal. Ini punca besar. Maka menyebabkan lidah kita keluar daripada sebut nama Allah sebab dosa yang terpahat di dalam hati. Dosa yang telah melingkungi hati kita. Semua benda lain kita boleh sebut belaka. Betul tak? Daripada pagi tadi sampai gelap. Tapi terlupa nak sebut subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka inilah dia panggil peranan kita nak menggilakkan hati kita. Maka itulah yang dinamakan penawar bagi hati. Jadi macam mana kita nak tawar bagi hati? Hari ini cukup banyak orang bercakap. Saat ini sambil-sambil saya nak mari sini, ada orang SMS tanya soalan. Dia kata, ustaz, saya ni kalau berhimpun dengan keluarga, anak beranak, waris-waris kita ni, dia orang ni suka duk mengatau korang. Macam mana saya nak buat? Agak-agak kita nak buat lagu mana? Tak duduk, orang kata sombong. Duduk, terpalit sama dalam majlis, duk kutuk orang. Maka inilah yang menyebabkan hati kita bermasalah hari ini berpunca daripada sana. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tuan-tuan tanda nasihat Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i kata, man arada an yaftah Allahu lahu qalba. Tulis tuan-tuan tanda. Siapa dia nak Allah taala cerahkan dada dia. Bukakan hati dia. Nak kata nak kita? Insya-Allah tak ada orang tak nak. Nah, kita nak cucuh dada. Ni ada setengah orang ni mari kat ustaz, hati saya ni tak apa molek dak. Dada kita sempit, tolu tiup air. Enggak tiup air boleh minum jelah. Ha. Imam Syafi'i kata 3 perkara kita kena buat. Tanda. Yang pertama, bitarkiz dzunubi wal ma'asi. Yang pertama sekali, tarkil kalam fi ma la ya'ni. Tinggalkan berkata-kata benda yang tak ada faedah. Kita mikir nak bercakap ni ada faedah ke tak ada faedah? Hari ni tuan-tuan tak bercakap dah dengan mulut, cakap dengan tangan. Betul tak? Mok dengan ayah, mok dengan anak tak cakap dengan mulut. Mok duduk atas kereta, anak duduk dalam kereta. Kereta sama. Anak dia tulis SMS ke mok? Mok, beriti kat kedai depan kita makan. Mok, ayah, mok dia kata, beres. Tak ada dah komunikasi. Bini dengan suami pun, kecek dengan kot tangan dah ni tak? Duduk sayang kot tangan, jumpa tak kecek? Ini masalah dia. Gambar loh tu kok Allah penuh dalam telefon tu. Jumpa telek mata-mata main kali-kali. Ini masalah. Ni Imam Syafi'i kata bitarkil kalam fi ma la ya'ni, tinggalkan kata-kata yang tak ada faedah. Hari ini kita banyak kata-kata ada faedah tak ada faedah. Ni bila kita ada grup ni. Saya sebut sekarang ni satu mazhab baru yang berlaku dalam dunia ni, dia panggil mazhab wasafi. Daftar belakang dah jadi ahli. Ayuh kita kalau tak ada pun. Ada WhatsApp. Tak ada hamil selamat dia sorry. Jari orang selamat ni. Nah. Kadang-kadang orang tua-tua, Masya Allah, Tabarakallah. Assalamualaikum Allah. Assalamualaikum tu. Waktu bis lalu. Allah kata macam kau dia ni menteri besar. Nak semok apa dia masalah berlaku rakyat. Semok buka lalu. Dia serik-serik. Tapi kita kena sangka baik. Ada setengah orang dia buka. Dia kan nak tengok zikir pas solat. Ya. Tapi ada setengah orang muka duduk sebelah kita kau nampak lah WhatsApp ni tidak duduk zikir tu cari gu dia panggil. Ini masalah memang cabaran besar. Mazhab wasafi ni merusakkan kita kalau kita tak pandai jaga. Dah bangun tidur pun tengok WhatsApp, lepas tidur dalam masjid, subhanallah, apa ni, dia telah memerangkap kita. Imam Syafi'i kata tarkil kalam fi malayan ni dak ni kita jumpa berapa orang atas forward belakang atas lagi. Ni ada orang setengah baru ni di atas. Siapa dia baca pagi ni 10,000 kali sekian-sekian zikir boleh sekian-sekian. Enggak, dia atas kita. Anak apa atas balik dia. Kata tu baca dah kedok lagi. Dok lagi. Kata sedok ngata kau gelah. Baca kita dah kalau habis pun kata kau gel. Noh. Ni dok ni ahok dia jumpa je pakai bui belaka kau gel. Forward belaka. Tak tahu betul-betul tak apa. Hok kita gerai benarnya hok malam Jumaat. Malam Jumaat ke? Ni orang masjid orang jadi masjid ni orang jugak belaka. Ustaz Alak dok jaga dah ni. Malam Jumaat dia atas kau dia. Dia ambil gambar budak-budak Tino di Palestin kau Syria hok comel-comel tu. Dia tulis dialog situ. Abang malam Jumaat balik cepat. Oh kata ni tolu punya orang ni kata kerja. Patu pakai suku atas masjid ni. Tuan-tuan kena ingat. Kita suka. Gambar budak tu budak anak orang Islam ataupun isteri orang yang ada maruah, yang ada muruah. Tak. Bila dia cakap lagu tu?
Ha, yang pertama sekali kita telah reka perkataan yang dia tak kata. Satu. Yang kedua, kita mempermain-mainkan gambar orang. Subhanallah. Hak gambar politik tu kepala tu saja. Waktu hadis wal harat itu lebih dahsyat lagi. Jadi para jemaah sekalian, jadi majlis kata yang pertama tinggalkan perkara yang tidak memberi faedah. Yang kedua, bitarkiz zunub wajtinabil ma'asi. Tinggalkan dosa-dosa yang lepas kita taubat dan dosa yang akan datang ni jauhkan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tip yang ketiga, apa dia kata? Wal yakun bainahu wa bainallahi khabiyatun min amalin. Hendaklah ada di antara kita dengan Allah amalan yang tersembunyi, jangan biar orang tahu. Kalau boleh isteri pun tak tahu, suami pun tak tahu. Ni dok ni lambat khatam Quran sekali kok Allah habis. Habis kapunya. Hanya nyok tulis wasak dalam habis grup ya. Alhamdulillah hari ni khatam Quran kali yang ketiga bulan ni. Oh, sedap. Ya, khatam Quran berapa kali ni? Jangan tulis. Kita seolah-olah kita tak percaya kau malaikat. Malaikat ada dah kan? Bahagian tulis amalan ni. Apa kita dah sibuk lagi? Ha, kita nak sibuk nak tulis juga, tulis kata-kata yang baik dah. Hari ni hari Jumaat, sudahkah anda berselawat? Ilah agak sikit dah. Ha, jadi ada juga faedah-faedah. Dah. Hari ni hari daripada pagi sampai gelap ni, sudahkah kita baca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar? Jadi sekurang-kurangnya orang gugu kita baca, dah lagi. Boleh pakat baca. Jadi ada faedah. Tapi jangan tunjukkan kita beribadat kepada Allah azza wajalla. Jadi masalah besar. Jadi Imam Syafi'i kata siapa dia ada di antara dia dengan Allah amalan yang tersembunyi, mana tiga perkara. Tinggalkan perkataan yang tak ada faedah. Sama jugalah duk wasak benda tak ada faedah. Yang kedua, tinggal taubat daripada dosa yang lepas dan jauhkan maksiat yang akan datang. Yang ketiga adalah dia ada di antara dia dengan Allah apa ni, khabiyatun min amalin, amalan yang tersembunyi. Amalan sembunyilah yang kita kena ada. Zikir tak usah duduk cerita orang. Dulu kalau orang berzikir, orang tua ni dia bawa zikir hok ni. Teh teh. Habis rumah, habis masjid dengar. Oh, tok ayah tu duduk zikir tu. Nah, sekarang ni tak ada dah zikir waktu tu. Ya, bunyi batu. Ada pula jenis pakar cincin tang ya pula tasbih. Macam-macamnya rekod demon ni dah. Kita tasbih senyap-senyap itu saya tunjuk orang. Baca Quran. Kita bangun malam tahajud. Jadi kita seorang-seorang. Itu dia panggil amal yang tersembunyi. Kalau kita nak sedekah pun senyap-senyap. Mari kita tengok tabur tak ada orang. Buh. Payuh orang tengok juga. Dah ambil nombor account tu. Dah. Cari kertas nombor account tu. Pakai bubuh dalam malam-malam. Duduk transport ke tu. 10 riyal sana, 10 ringgit sini, banyak duit kita dapat. Alhamdulillah. Jadi yang ke 9, redha dengan qada Allah azza wajalla. Ha, ini masalah kita hari ini. Kadang-kadang kita belajar qada dengan qadar, tapi bila mari ketentuan Allah Taala, kita macam tak redha. Macam tak redha dak. Kadang-kadang siapa mok dengan anak baloh, mu kalau menikah juga dengan orang aku tak kenal ni, mu jangan tengok mayat aku. Allahu akbar. Ada tak ada mok kata kanak lagi tu? Eh, banyak anak-anak mari, kadang-kadang dia mari jumpa ustaz, macam mana saya nak buat? Benda berlaku dah. Jadi kalau tak jadi lagi anak nak kahwin dengan orang tok kita tak setuju, kita boleh nasihat, 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 berunding. Tapi kalau jadi dah nantu, kenapa nak kata lagi sampai mereka takdir Allah Taala kita tak terima? Jangan tengok mayat aku. Jangan sentuh. Allahu akbar. Jadi kita kena ingat lepas kita mati, apa lagi yang ada pada kita? Ibu bapa kita sendiri yang kita mati, kita akan mengharapkan doa istighfar daripada anak-anak kita. Habis kita rasa kaya benar, anak tak payah mari tengok kita dah. Tak ada faedah dah tuan-tuan. Bekal apa ni? Kelahi lepas pada mati tak ada faedah. Jadi kita terima takdir Allah Azza wa Jalla setelah kita berusaha untuk dapat yang terbaik, tapi dapat itu juga. Kita usaha anak kita ni masya-Allah atas sekolah yang paling top sekali. Sampai 4500 boleh bayar kan? Tapi boleh lepas SPM itu apa nak banyak juga. Ha. Boleh ambil juga. Tak dah. Boleh ambil apa bodoh malah. Anak kita habis kering. Baca dah Allah Taala bagi setakat tu nak macam mana. Jadi itulah di antara takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir sekali dalam kitab kita ini kata mengingati mati. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, penawar bagi hati kalau kita tuan-tuan dengar tajuk yang saya baca sekarang ni pun secara sepintas lalu. Mungkin satu jam, orang lain 30 jam. Ustaz Alak baca setahun. Ya, jadi malam ni sekurang-kurangnya kita dapat merangkumi, dapat mengenali punca kerusakan mari daripada mana? Mari daripada anggota kita yang zahir. Yang batinnya sifat riak, sifat takabur, sifat ujub. Sifat dia panggil ujub ni, dia kita rasa kita yang comel, orang lain tak. Dia panggil, saya terjemah perkataan ujub ni dengan nama menggilak body. Dia tak kata orang, dia sibuk dia sorang, proses sorang. Ha, tapi kalau takabur, lah, dia menjatuhkan orang lain. Saya orang pandai sini dia tak ketiga satu. Ha, itu dia panggil menjatuhkan orang lain. Tapi kalau setakat ujuk ni kita rasa kita comel dah.
Tak usah duduk kritik saya lah, molek saya ni. Itu dia panggil ujub. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah, jazakallah khairan kepada ustaz kita kerana dapat khatam kitab ini. Mudah-mudahan para jemaah sekalian dapat mendapat faedah daripadanya. Seperti yang kita sebut tadi, tujuan kita belajar ilmu ni untuk apa? Untuk mendapat khasyah, takut pada Allah Azza wa Jalla. Pada itulah bila orang tanya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata ilmu apakah yang dikatakan ilmu yang bermanfaat? Jawab dianya, ilmu yang bermanfaat itu iaitulah ilmu yang bila kita belajar lagi takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau kita belajar kitab tu, belajar kitab ni tak menambahkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla, semaya sunat pun tak menambah. Semaya sunat kita ni paling paling ringkas berapa rakaat tuan-tuan? Semaya sunat harian, dia panggil sunat muakkad. Berapa rakaat? 10 rakaat ataupun 12 rakaat. Ingat dah kan? Ya? Ini saya duduk kempen ni, semaya sunat ni kita panggil semaya sunat projek mega. Tok mega macam mana? Dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. Tanda tuan-tuan. Siapa dia jaga 12 rakaat satu hari satu malam. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, berapa dah? 8. 2 rakaat lepas asar. Tulis dah? Tak tulis. Jangan tulis lepas asar, nak teh nak tengok setara mana. Takut tulis juga. Tak. 2 rakaat lepas maghrib, 2 rakaat lepas isya. 12 rakaat. Banallahu lahu bihinna baitan fil jannah, Allah Taala bina kepada dia sebuah mahligai dalam syurga. Itu yang anak nama kan, ini dia panggil projek mega. Mampu buat, kau tak mampu buat, insyaAllah tolong jaga daripada hari ni. Kalau terlepas datang hari tadi, esok kita jaga 12 rakaat, bukannya banyak. Oh, dia kata saya boleh 12 rakaat tapi cepat sangat masjid kita ni komak. Dia marah kutub ilah pula masjid komak. Tak bila kata mari awal lah nak suruh hodel ke tak? Jaga orang lepas solat terus komat selalu ke Julia ada majlis. Kan? Jangan tuan-tuan. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah. Sekarang ni ustaz kita sambung kitab yang kedua, dia panggil Qutul Qulub. Qutul Qulub maknanya makanan kepada hati. Jadi kitab ni besar, 3 jilid kitab. Jadi alhamdulillah kuliah kita pada pagi Jumaat ya. Jadi tuan-tuan boleh sambung balik pengajar kita Qutul Qulub ni, Li Abi Talib Al-Makki ni, sebuah kitab yang ditulis dia ni Abu Talib Al-Makki ni awal daripada Imam Al-Ghazali lagi. Dia awal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Imam Al-Ghazali mati tahun 505. Abu Talib Al-Makki tahun 386. Berapa tahun beza dua tu? Jadi para pengkaji mengatakan kitab Ihya Ulumuddin tu banyak diambil kata-kata hikmah daripada kitab Qutul Qulub. Jadi kita darjah jari orang baca kitab ni. Biasa orang baca kitab tasawuf di Malaysia ni Minhajul Abidin, orang baca dah. Ha, jadi saya suka kalau kitab hak kecil kita baca kitab penawar bagi hati. Jadi sekarang ni kita berpindah kepada Qutul Qulub wa mun apa ni yang disebut oleh para ulama dalam ilmu tazkiyatun nafs. Jadi kitab ini dipanggil asal kepada kitab Imam Ihya Ulumuddin. Bukan asal sebutin gitu. Maknanya dia banyak cedok daripada kitab yang diambil di sini. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, peluang-peluang yang kita nak belajar tu banyak. Cuma kadang-kadang kita ya buat tak ada peluang nak ngaji. Kalau buat belajar kurang selalu. Ai tak ada. Banyak masa dah. Tapi kalau banyak menghabiskan masa dengan benda-benda lain ada. Nak menghabiskan masa dengan ilmu, kita tidak ada. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, berusahalah untuk kita sebagaimana Allah Ta'ala bangkitkan. Nabi kata bu'istu li utammima makarimal akhlak, dibangkitkan aku ni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak itulah dia panggil ilmu jiwa, tazkiyatun nafsi. Kalau baik jiwa, baiklah kita ini. Maka mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian insya-Allah Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.